صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحبه الكرام. لأن الله سبحانه وتعالى secara tegas menyatakan wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Atas Allah kamu bertawakal, berserah jika kamu beriman. Jika kamu beriman, tawakal kepada Allah. Jika kamu kada beriman, artinya silahkan tawakal kepada yang lain. Nah, itu tegas. Jadi tawakal merupakan satu kewajiban bagi setiap orang-orang yang beriman. Para muhibbin rahimakumullah, kalau tawakal itu satu kewajiban bagi kita, tentu kita wajib mengetahui tentang tawakal itu sekedar untuk bisa mengamalkan dan menggugurkan kewajiban itu. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, tawakal itu artinya i'timadul qalbi 'alal wakil wahdah, berpegangnya hati atas yang diserahi perkara saja. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Hatinya itu berpegang hanya dengan Allah. Tidak dengan kekuatan, tidak dengan kekayaan, tidak dengan jabatan kedudukan. Yang dipegangnya hanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pengertian tawakal. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa tawakal itu terdiri daripada tiga rukun. Apabila tiga rukun ini terlaksana, maka kita disebut mutawakkil, orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama rukun tawakal adalah ilmu. Amun orang kada berilmu, kada kawa bertawakal, sudah jelas. Ilmu. Apa ilmunya? Meyakini annallaha hayyun la yamut. Meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah itu hidup dan kada bakal mati. Satu. Rahmanur Rahim, Allah itu pengasih, penyayang. Tahu. Alimun bi ahwalina wa ma huwa khairun lana. Allah Subhanahu wa taala itu maha tahu dengan keadaan kita dan yang terbaik untuk kita. Kita mesti tahu itu, bahwa Allah mengetahui keadaan kita dan apa yang paling cocok, paling baik untuk kita. Allah taala qadirun, Allah maha kuasa. La yahtaju ilaina, Allah tidak perlu kepada kita. Kita hendak bertawakal, kita hendak kada, Allah kada perlu. Kita sembahyang, kita kada, Allah kada terganggu. Kita mau menjunjung perintahnya, mau melanggarnya, kada mengurangi kebesaran Allah. La yukhliful mi'ad, Allah itu kada mau menyalahi janji. Apa yang dijanjikan Allah pasti akan dilaksanakan. Yakfi may yufawwidu amrahu ilaih, Allah akan mencukupi orang yang berserah kepadanya. Nah, sekurang-kurangnya itu yang perlu kita yakini di dalam hati kita. Kalau sudah kita yakin bahwa Allah itu maha pengasih, penyayang, Allah maha tahu dengan apa yang kita perlukan, Allah itu mencukupi orang yang bertawakal kepadanya. Kalau sudah tahu demikian, maka timbullah rukun yang kedua yang namanya hal atau keadaan. Napa keadaan kita? Sakinatul qalbi biwakilihi, tenteram hati dengan wakilnya, yakni Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita umpamanya kada tahu sama sekali urusan ekonomi, kita kada tahu urusan ekonomi, kada ngerti urusan ekonomi, sedangkan kita banyak diisi duit. Lalu ada orang, orangnya ini sangat cerdik dalam mengelola ekonomi, orangnya sangat sayang kepada kita, orangnya sangat mencintai kita, orangnya kada pernah menyalahi janji, orangnya selalu membantu kepada kita. Tentu kita akan menyerahkan masalah ekonomi kita kepada orang yang ahlinya tadi. Bisi duit 1 juta, kada bisa napa cara menggunakannya. Tapi kita ada bisi kawan yang kita ketahui kawan ini luar biasa punya sifat-sifat kebaikan. Nah, tentu kita akan menyerahkan duit 1 juta ini kepada inya untuk dikelola. Maka itulah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kada bisa menjaga diri kita. Kita kada tahu apa yang terbaik untuk kita. Sedangkan kita yakin Allah maha-maha segala-galanya. Nah, serahkanlah urusan perkara kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal. Nah, kalau sudah yang demikian keadaan kita tentram hati dengan Allah sebagai wakil kita, maka timbul yang ketiga, amal perbuatan. Amal perbuatannya apa? Ya'malu wa yas'a wa yad'u bima amara bihil wakil. Kita akan bekerja, kita akan berusaha, kita akan berdoa, tapi sesuai anjuran wakil. Jadi tawakal itu bukan menyuruh kita kada begawi lagi, bukan. Tawakal bukan menyuruh ampe berdagang, kada. Badagang, cuma sesuai anjuran nang ahlinya, si wakil tadi. Kita gunakan duit sesuai anjuran dari yang ahlinya mengelola duit, si wakil kita tadi. Nah, jadi tawakal mesti kita punya ilmu tentang orang yang diwakili, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketentraman hati kita kepada Allah. Yang ketiga, kita bekerja berbuat sesuai dengan petunjuk dan aturan Allah Subhanahu wa taala.